buat saya ini baguslah sebab ada banyak kementerian jabatan sini kan, boleh tahu apa dia buat, apa mereka ada projek apa kan. Tujuan saya datang sini untuk diskaun PDRM lah, saman itu ialah saya ada saman satu dan saya nak diskaun, so syok lah. Hari ini saya singgah di booth Kementerian Komunikasi dan dekat sini kita akan jawab kuis lah. Dekat kuis tu ada soalan berkenaan dengan tindak balas kita bila kita dapat sebarang berita. Adakah kita nak sebarkan dulu ke ataupun kita kaji dahulu? So memang best lah kat sini pasal malam ni, saya datang ramai. Program ni cara keseluruhannya okey lah, bagus untuk anak-anak muda apa semua. Dia ada program kejaya untuk anak-anak muda yang tengah cari kerja sekarang lah. Kerja sekarang pun susah kan nak cari sekarang. So dia bila ada benda ni, dia jadi orang kata jadi senang lah untuk kita nak apply kita punya pekerjaan tu. Harapan saya program macam ni sangat bagus sebab kalau boleh dia buat lagi lah ke setiap negeri untuk peluang kepada semua orang, masyarakat semualah dekat Malaysia ni. Ramai pengunjung yang hadir dan kira mendapat sambutan, yang mana terlalu ramai saya rasa orang awam kita yang ingin tahu apakah peranan setiap agensi-agensi kerajaan yang boleh diberikan kepada mereka. Yang mungkin selama ni pada mereka hanya tahu nama kementerian ataupun agensi tetapi tak tahu kefungsian. So melalui program Madani Rakyat ni lah kita dapat tonjolkan kefungsian masing-masing dan apakah sumbangan kepada rakyat kita.